Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes modul Magis untuk speed internet ya, atau kecepatan internet buat dibikin stabil atau bikin cepet ya. No buffering biar nggak putus-putus. Oke, di sini kita tes di device Redmi Note 5 saya, Android 12 ya. Dan ini universal, bisa di HP lain, bisa di versi Android yang lain juga ya. Yang penting kalian sudah ada Magis dan sudah terpasang root ya, atau Magis. Disarankan pakai Magis versi terbaru, dan file-file di video ini kita tes semua, jadi dipastikan aman ya, karena kita coba duluan gengs. Jadi gagal ataupun berhasil kita liatin juga, kalau bootloop kita liatin juga ya, tapi biasanya sih aman, nggak bootloop. Dan kalau misalkan gimana-gimana kita juga yang tes pertama ya, dan aman pasti guys, ini bisa booting, nggak bikin bootloop. Oke, untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja langsung di video yang sebelum kita lanjut, kita intro dulu, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Satan's home. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain buat tes modul Magis untuk internet ya, atau internet speed tweak ya. Jadi modul Magis buat speed internet, dan kita akan cobain tes di device saya Redmi Note 5 Wired ya, dan di sini lagi di Android 12 Nusantara Project. Oke, untuk kernel kita pakai kernel dari Super Ryzen, dan modul Magis ini bisa untuk di data seluler ataupun wifi ya, jadi bebas, nggak mesti untuk 4G ataupun sinyal data atau kartu ya, kartu perangkat. Oke, kita di sini yang penting ada Magis untuk install, jadi bisa di Android mana aja ya, bebas, filenya universal, tinggal install. Di sini kita pakai Magis versi 25.2 ya, ini yang sementara terbaru. Kalau kalian pakai versi lama disaranin update sekalian, kalau pakai versi lama ya. Oke, di sini kita juga sudah install beberapa modul ya, dan kita masih pakai ping stabilizer, cuma kita offin ini untuk stabil ya pingnya. Touch iPhone, Magis anti bootloop, frame buffer ya masih kita install. Jadi untuk tes koneksi internet kita nggak ada hardware, mungkin kalau kalian bisa pakai software ya, pakai download di Play Store untuk software kalau mau tes. Di sini kita coba tes pasang ya modulnya speed internet booster ya, speednap. Speednap ya, internet speed booster tanpa buffering ya di sini. Sudah klik video ini, jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, kita reboot sistem ya, jadi mau diaktifin nonaktif atau mau dihapus harus di reboot atau di restart ya, jadi kalian kita restart dulu dan kita tes nanti lagi ya. Jadi file-file di video-video yang kita tes dipastikan aman ya, karena kita tes duluan. Dan di sini kita tinggal tungguin aja ya, tungguin bentar guys. Oke, nyala, jadi aman, nggak bikin bootloop ya. Oke, di sini sudah masuk di home screen, aman. Oke, dipastikan ini aman ya, karena kita sudah tes sendiri. Dan kita tinggal buka Magis. Ini ada ya, speednap. Oke, di sini ada kecepatannya. Mungkin kalian bisa download aplikasi untuk tes internet ya. Kita tes download ya, bentar. Oh ya, di sini kita pakai tes kecepatan internet dan wifi ya. Kita lagi tunggu. Kita lihat aja nanti hasilnya gimana. Kalau misalkan gimana-gimana kita liatin juga ya.
Oke, yang buat yang mau cobain bisa cobain aja ya. Dan di sini yang penting ada magis, sudah terpasang magis. Sekarang tinggal install via magis ya. Mantap, dia dibilang ada versi pro, tapi kita tes bentar ya. Jalan nih, bikin kesel nih guys. Oke, kita tes pakai apps lain ya. Oke, langsung keluar hasilnya. Dan buat yang mau cobain bisa cobain aja. Oke, gitu doang review singkat dari tes internet speednya. Buat yang mau cobain bisa cobain aja. Dan buat yang suka videonya jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next videos guys.